Okay guys, assalamualaikum semua. Ya, bersama saya Saiful sekali lagi dan korang sedang menyaksikan Lensa Support Channel. Let's get this video rolling. Okay guys, di video kali ni kita korang tengok di depan korang kita ada sebiji RG Sport Color Silver yang dah lusuh ni, nampak. Rise from the ashes, orang kata kan. So actually motor ni dia dah tersadai lama. Jadi hari ni kita nak buat engine lah. Kita bukan nak restore luaran lah, kita nak buat engine je. Kata owner motor ni dia spek standard pekat, habis-habis standardnya. Jadi di video kali ni kita nak terus upgrade motor ni. Kita nak terus upgrade kau-kau lah. Seperti korang tengok dalam tajuk, hari ni kita nak masuk Grand Sub. Kita nak tukar bearing. Tengok lagi apa-apa yang boleh kita buat nanti, insyaAllah. Okay, jom layan. Okay guys, sekarang kita nak buka cover set lah. Sekarang kita ada beberapa player, jadi mudah sikit lah kerja kita. Okay geng, kita dah keluarkan engine seketul geng. Motor ni memang betul-betul kotor. Tengok rebuff dia. Okay, rebuff standard. Tadi kan, satu benda yang lupa. Nak keluarkan minyak hitam. Oh ya. Aduh. Okey, kita terlupa nak buang EO tadi. So sekarang ni kita baru nak keluarkan EO kita. Oh, EO dia cantik. Mantap Pak Abu. Dah terjatuhkan je? Ini tak dibuka. Kan je. Ah, okey okey, jatuhkan eh. Okey, baik punya. Ha, kat situ. Okey. Ah, yes. Melainkan impact. Yes. Itu senang kerja macam tu. Nak buka benda tu harus lembut-lembut. Kalau tak lembut, tak cun. Pakai tangan je. Pakai tangan. Sudah. Sudah lah. Pakai tangan je. Yang sana dulu penting ah tu. Ah, okey gitu. Okey guys, kita dah leraikan enjin kita ni. Ah, tu dia kita dah buka grand sub. Mana grand sub tadi? Ah, tu grand sub standard. Kita dah buka dah. Standard pekak. So sekarang kita nak buka bearing-bearing dia. Okay, kita kena sedang membuat pemanasan rumah bearing untuk kita keluarkan bearing. Kita pakai heater juga kita. Okay guys, kat sini depan korang, korang nampak kita ada satu barang terbaik guys. Ini adalah engine bearing bearing racing. Dan kalau korang tengok jenama dia kat sini adalah Phyto Model dia adalah S720. So ini adalah performance bearing. So kalau korang tengok sini, ini adalah Suzuki Satria RU. Satria RU ni adalah RG lah untuk Malaysia. Yang ni Indonesia. Bearing ni, kalau korang tak tahu, korang boleh spin sampai 15,000 RPM. Walaupun kat sini dia tulis 15,000 RPM, tapi saya dimaklumkan ataupun saya buat research, sebenarnya bearing C4 daripada Phyto ni dia boleh pergi hingga ke 25,000 RPM guys. Cuma dalam kotak je dia letak 15,000 RPM. Jadi bearing ni sebenarnya adalah bearing high performance. Dalam pada masa sama juga, dia adalah bearing tahan lasak. Ini adalah bearing kayu. Kalau korang tengok dekat sini, ni nampak yang coklat-coklat ni, ini adalah kayu guys. Kayu, dan kayu ini adalah kayu pure, original kayu. Bukannya kayu plastik tiruan dan sebagainya. Sebab tu bearing ni tahan lasak. Bearing ni high speed bearing, tetapi dalam masa yang sama dia juga tahan lasak. So untuk model yang macam ni, C4 ni adalah S720 highest quality standard. Okay, untuk pengetahuan korang, Phyto ni adalah salah satu jenama yang mementingkan quality guys, bukan quantity. Jadi setiap produk yang diorang keluarkan semuanya berkualiti tinggi dan juga telah pun ditested dengan R&D. Setiap bearing ni pasti ada clearance. Tu kenapa ada clearance? Sebab bila bearing kita ni berpusing dalam keadaan high speed, dia akan menghasilkan haba. Jadi ball bearing tu akan panas dan mengembang. Tapi sebenarnya bila dalam keadaan panas, kalau tak ada clearance, dia akan kembang dan bearing tu tidak akan bergerak dengan laju lagi. Dia akan ada sekatan kat situ. Sebab itu pentingnya ada clearance. Dan untuk Phyto ini, clearance dia memang tepat lah. Diorang dah kira. Tengok, correct clearance suit to high performance engine application. So setiap clearance tu diorang memang tepat. Dalam keadaan sejuk pun boleh high speed, dalam keadaan panas pun bearing ni masih lagi dalam keadaan high speed. Tiada friction, tiada tekanan kat situ. Of course recommended untuk engine race, race use. Barang terbaik, bearing terbaik daripada Phyto S720. Mantap Pak Abu. So ni kita akan masukkan dekat CRG tu nanti. Okay guys, ni lah sesi cuci engine guys. Pertama sekali kita cuci chemical ataupun tembak dengan menggunakan chemical. Ni chemical ni chemical yang apa, normal lah, yang biasa kita guna untuk cuci rantai, cuci minyak-minyak. Dia tak kuat, dia tak kuat sangat. So kita akan tembak
Nampak tu dia keluar buih kat sini. Dia letak ni kat tangan. Dekat tangan pun dia tak ada menghakis lah. Tak ada petis lah. Kalau yang kuatnya dia goncang-goncang sikit kan. Pam-pam sikit. Pam, goncang, pam, goncang. Tentuan dia kurang. Okay, lepas tu sekarang kita gosok lah dengan menggunakan brush. Kita cuci sikit dengan petrol guys. Menambahkan sikit lagi dia punya kesanan. Okay guys, kita ada beberapa part kat sini yang kita nak install dekat motor ni. Pertama sekali korang tengok kat sini kita ada part daripada Shark Grand Sub. Kita tengok size dia guys. Okay, Haryu 110 Racing 2 stroke 51mm. Tambah 2.0mm, tambah lagi 1.0mm. Jet Road 1mm. Dia dah tambah dalam 1mm sahaja guys. Ni dia. Yang kaleng-kaleng ni guys. Mantul Pak Abu HD Shark made in Taiwan, barang dari Taiwan kan. Ha ni grand sub dia. Memang padu. Okey, barang seterusnya kita ada satu lagi barang yang ni SGP barang SGP kita punya sensor gear lah, RGB. Okey, kenapa kena ada benda ni? Sebab kita nak pasang full set gearbox RGB guys. Kat sini kita ada gearbox RGB. Mana beli gearbox RGB. Barang dia padu lah. Gearbox RGB one set counter shaft. Lepas tu dia bagi sekali dengan biasalah ketam, ketam apa semua. Then saya bukan ketam, ialah ketam. Yang ni dia punya drum. Ni punya drum lah. One set. Lepas tu one more thing, kalau nak pasang gearbox RGB kita kena beli balancer RGB sekali lah. Ni balancer RGB. So perbezaan dia dengan balancer standard bawah tu beza guys. Berat dia pun beza lah. Yang ni lebih ringan, ni berat sikit lah. Oh, ni sekali turun je ni. Padu. Itu saja barang kita nak pasang kat sini. Grand Sharp Jet Road 1mm, gearbox RGB dan juga punya bearing racing daripada Phyto S720 C4 kayu. Bearing kayu. So sekarang kita nak masukkan bearing dululah. Jom. Okay guys, kita buka bearing dia guys. Tu dia. Impress gila dengan dia punya packing. 300 lebih C4 guys, kayu Ni kayu original tau, bukan plastik guys. Tengok dia punya spin. Barang baru, baik punya. Clearance. Yang standard. Tengok dia punya spin guys. Okay. Padu. So tadi yang saya kata clearance tu, korang kerja goncang macam ni lah. Maksudnya dia ada clearance, ada bunyi. Laser dia ada. So kalau korang ambil standard, mana standard tadi? Laser, standard. Tak ada clearance. Jadi bila tak ada clearance, enjin panas, ball bearing ni dia mengembang. Bila mengembang, jadi bearing jadi ketat. Makin panas, makin ketat. Yang ni dia ada clearance. Dan ada bunyi nampak. Jadi bila dalam RPM tinggi, enjin panas, ball bearing kembang, dia tetap dalam keadaan speeding. Nampak high speed. Okay, jomlah kita pasanglah. Belum pakai tak high je, dah high. Dah paling high dah. Kau jangan pekik ni. Kita dah pasang bearing kayu daripada Phyto. Memang padu. Ni pun sama-sama. So sekarang kita dah masuk gearbox, grand sub, ketam semua. Kita nak tutup lah.
Saya nak tutup. Kita dah siap semua. Sekarang kita nak bawa naik, guys. Okay, motor dah siap. Enjin dah naik. Boleh kita start, insyaAllah. Okay guys, alhamdulillah akhirnya settle juga untuk projek kita hari ini. So benda-benda yang kita tukar kat sini, full racing bearing daripada Phaeto yang ni S720. Kalau korang tengok dia 15,000 RPM dah. Sebenarnya bukan 15,000 saja, dia boleh pergi lebih lagi. High speed dia boleh tahan hingga ke 15,000 RPM. So saya boleh katakan barang ni memang padu. Memang padu. Yang ni standard lah. Yang dia punya dah pakai dah dekat dalam dekat motor. So yang kedua kita jerit rod 1mm. Ni pakai Shark. Yang ketiga kita tukar gearbox RGB. Ni gearbox RGB ni brand Phaeto ni dah lama lah yang ada dekat Malaysia. Cuma kebanyakan Phaeto dia export barang-barang dia paling kuat guna Indonesia lah. Tapi sekarang ni Phaeto dah start balik untuk distribute dekat Malaysia. So kalau korang nak dapatkan bearing yang bagus macam ni, korang boleh dapat dah dekat sekarang ni dekat kedai. Kat mana-mana kedai sekarang dah ada dah. Ni produk high end orang lah. Untuk yang kaki-kaki fly, kaki-kaki kelajuan, boleh gunakan C4 bearing kayu daripada Phaeto ni. Okey lah guys, settle sudah. Projek kita hari ni guys eh. Sekarang tengah sesi masuk cover set. Okey lah guys, saya video sampai di sini saja dulu. Terima kasih kepada korang telah menonton. Kepada baru saja menonton video ni, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan sebagainya. Saya Saiful. Kita jumpa korang di lain video insyaAllah. Bye bye dan assalamualaikum. See ya.